Fisika batik? Serius nih? Apa jadinya kalau rumus fisika yang biasanya bikin pusing itu ternyata bisa dipakai buat bikin batik? Wait a minute. Dua kata, fisika, batik. Kayak nggak nyambung ya, tapi justru mereka bisa saling melengkapi buat menjaga budaya di era digital. Nah lo, gimana tuh? Ayo Sofat, kita bahas bareng-bareng. Jadi gini, seorang peneliti dari Bandung FE Institute, namanya Hoki Situngkir, nemuin hal yang gila banget. Ternyata, pola batik tradisional Indonesia itu ngikutin rumus geometri fraktal. Fraktal itu apa? Fraktal adalah pola yang berulang-ulang, baik skala besar maupun skala kecil. Contohnya, bentuk brokoli, cabang pohon, awan, atau sistem peredaran darah. Nah, yang bikin merinding nih, istilah fraktal itu baru dikenalkan pada abad ke-20 oleh ilmuwan bernama Benoit Mandelbrot. Sementara, motif batik tradisional kita udah ada sejak abad ke-13. Bahkan mungkin lebih tua lagi. Artinya, nenek moyang kita udah ngoding alam lewat motif batik jauh sebelum istilah sainsnya ditemukan. Nah, dari situ lahirlah software Kai Batik alias Fisika Batik yang dibikin oleh peneliti Hoki Situngkir di tahun 2009. Software ini ngebantu bikin batik digital, tapi tetap sesuai sama pakem filosofi tradisinya. Fungsinya, dokumentasi motif lama, eksplorasi motif baru, pelindung hak cipta, dan pastinya, ngebantu pembatik buat berinovasi. Banyak pembatik di Jawa Tengah yang udah nyoba software ini loh. Dan hasilnya, teknologi bantu mereka berekspresi tanpa kehilangan rasa tradisi. Jadi Sofat, masih banyak yang mikir kalau budaya itu kuno. Tapi siapa sangka, lewat rumus fisika, justru kita bisa melestarikan batik tradisional dengan cara yang paling modern. Sekarang, kita jadi tahu kalau di balik keindahan batik, ada sains dan warisan yang hidup sampai hari ini. Aku Kias, jangan lupa share dan follow supaya nggak ketinggalan. Karena di episode selanjutnya, kita bakal bahas gimana motif batik juga bisa punya garis keturunan. Kayak makhluk hidup di pelajaran biologi.